Ini adalah sunnatullah. Dalam ayat yang lain Allah sebut law kana aradan qariba wa safaran qasida lattaba'uk walakin ba'udat 'alayhim ash-shiqqah. Jika sekiranya kamu merasakan perjuangan Islam yang kamu dokong ini adalah merupakan perjuangan yang hampir, hari ini berjuang besok kita boleh menang, hari ini kita berjuang besok kita boleh menggondol segala bentuk harta ghanimah, lattaba'uk, nescaya ramai orang akan mengikut kamu wahai Muhammad. Barangkali Abu Jahal tu orang mula-mula sekali masuk Islam. Barangkali Abu Lahab orang kedua yang isi barang untuk menyertai gerakan Islam yang ditubuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lattaba'uk, kenescaya orang akan ikut kamu. Walakin ba'udat 'alaihim ash-shiqqah, tetapi perjuangan Islam yang digerakkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu perjuangan yang selalu jauh perjalanannya dan selalu sukar cabaran yang terpaksa dihadapinya. Lalu ulama menyebut inilah antara lima tribulasi, lima mehnah, lima ibtila yang terpaksa dihadapi oleh mereka yang berjuang. Yang pertama penjara, yang kedua dibunuh mati, yang ketiga dibuang daerah, yang keempat jauh destinasinya, dan yang kelima terlalu sukar perjalanan yang terpaksa ditempuh. Saudara yang dihormati sekalian, araditum bil hayati dunya minal akhirah. Adakah kamu lebih redha dengan kehidupan dunia berbanding dengan akhirat? Tak sempat kita nak jawab soalan itu. Tak sempat kita nak jawab persoalan yang diajukan oleh Allah. Sekali lagi Allah mengasah kita. Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Maka tidaklah dunia yang kamu kasih, dunia yang kamu sayang, dunia yang kamu dambakan itu, melainkan ianya adalah suatu yang sangat kecil nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kamu nampak habuan dunia terlalu besar, sehingga kamu tergamak menepikan perjuangan Islam. Kamu tergamak menepikan agama Islam. Kamu tergamak menepikan syiar dan syariat Islam. Mungkin kerana kamu nampak nilai duniawi, ringgit, anugerah, pangkat yang diberikan itu terlalu tinggi. Tetapi Allah menyebut, apa yang kamu rasakan hebat itu di sisi Allah, ianya adalah merupakan perkara yang sangat kecil. Mata'un qalil. Suatu harta benda yang sangat kecil.